dari semua forest, baik mendapatkan peringkat A, B, dan seterusnya. Kami mengapresiasi sesuai dengan program Pak Kapolri, Pak Sigit ini juga bagaimana membangun percepatan agar Polres. Kita juga bermitra dengan KPK, karena tantangan bangsa yang kedua adalah masalah yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, stranas pencegahan korupsi. Kemudian bermitra dengan BNPT, tantangan yang berkaitan dengan radikalisme terorisme. Bermitra dengan BNN, bahaya bangsa narkoba. Nah yang keempat tadi bencana alam, inilah yang Bapak Presiden meminta jajaran ASN, kepolisian mulai Pak Kapolri sampai Bamtibmas, Panglima TNI sampai Babinsa, mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh adat, ormas-ormas, partai politik untuk mari kita bergerak bersama memotong rantai bencana alam yaitu pandemi COVID ini. Kuncinya dengan disiplin yang keras, protokol kesehatan yang tegas, kemudian membangun sinergi dalam rangka untuk memotong bencana alam COVID. Demikian, dan tadi sudah ada arahan daripada Bapak Wakil Presiden menyangkut visi misi pemerintah reformasi birokrasi, kemudian sinkron dengan tugas dan pokok visi misi Pak Sigit bagi Kapolri juga sama, karena semua kita sebenarnya mendukung kebijakan daripada Bapak Jokowi untuk bisa menangkap semua tantangan bangsa. Ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan juga mohon teman-teman pers untuk ikut memonitor. Tidak hanya Polres, masuk imigrasinya, rumah sakit sampai puskesmas, kantor pajak, dukcapil, mana kalau memang ada perlambanan dalam rangka tidak cepat untuk melayani masyarakat dan masalah-masalah berizin. Terima kasih atas perhatian teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menpan RB, rekan-rekan pejabat utama, seluruh rekan-rekan media. Hari ini kami baru saja mengikuti dan mendapatkan apresiasi dari Kementerian PAN RB terkait penilaian di sisi pelayanan publik. Hari ini ada 12 polres yang mendapatkan penilaian dengan grade A atau grade terbaik terkait dengan masalah pelayanan prima. Ini tentunya sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden bahwa semakin hari kita harus mampu meningkatkan pelayanan publik. Kepolisian di samping melaksanakan tugas-tugas yang bersifat harkamtibmas, menegakkan hukum, kita juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepolisian seperti pelayanan di SIP, pelayanan di STNK, pelayanan di SKCK, dan pelayanan-pelayanan lain yang terkait dengan proses penegakan hukum yang kami lakukan. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, kemudian profesional, nyaman, dan sedapat mungkin semakin hari kita kurangi terjadinya interaksi, sehingga dari manapun, kapanpun masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara cepat, tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih, teknologi digital yang semakin canggih. Hari ini ada 12 polres yang telah melaksanakan hal tersebut. Tentunya ini menjadi komitmen kami bahwa tidak hanya sampai di 12 polres, tapi terus kita tingkatkan sehingga ke depan polres-polres secara bertahap, khususnya di wilayah
perkotaan yang terdukung dengan teknologi informasi dan teknologi digital mampu memberikan pelayanan secara online. Demikian juga di tingkat polda. Dalam waktu 100 hari ini, saya sudah meminta kepada Bapak Kapolantas untuk segera mengembangkan terkait dengan pelayanan yang lain, yaitu terkait dengan masalah tilang elektronik yang biasa disebut dengan e-tilang. Saya harapkan dalam 100 hari ini ada kurang lebih 10 polda minimal ya bisa melakukan pelayanan tilang terkait dengan masalah e-tilang. Ini juga sebagai penilaian kami bahwa di dalam pelayanan publik dan di dalam pelaksanaan penegakan hukum ke depan kita menghindari terjadinya interaksi. Dan tentunya seperti tadi disampaikan bahwa interaksi di dalam hal-hal tertentu tentunya berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu yang kita hindari sehingga tampilan Polri pada saat melakukan pelayanan publik khususnya pada saat berhadapan dengan masyarakat betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang ramah, profesional dan menghilangkan hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan potensi korupsi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kemenpan RB yang telah membantu kami untuk memberikan asistensi, menilai dan mengevaluasi sehingga progres ini kita harapkan bisa berjalan ke depan. Tentunya kami juga akan membuka layanan pengaduan terkait dengan proses pelayanan yang kita lakukan sehingga kualitas dari pelayanan tersebut betul-betul bisa maksimal, bisa optimal dan betul-betul bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu sistem pelayanan pengaduan, sistem pengaduan tentunya kita berikan ruang yang sebesar-besarnya sehingga kualitas pelayanan kami akan jadi semakin baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, 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 Santi.